Cina Korea. Cina atau Korea? Ini kan bodohku mati kan. Lah iya makanya. Ini koruptoriku ya dijarno ya. Ini lho maksudnya bahasa aset negara nanti. Koruptor ya dijarno ya. Pembunuh ya di ler-ler no. Di ler-ler kan bu sambo iku. Terus baradae yang nembak iku loh. Iku malah nikah saiki in the hoi. Iya toh bu. Saja ini baradae kan ya mau nikah sama toh. Ngono ya dhek tegen bunuh koncone. Wes. Abangnya sih lebih lebih tua sih kakak tingkat sih itu. Ngono ya wong bunuh ya diler-lerno. Koruptor ya di apa dijarno ae. Aduh. Iya otaknya Sambo. Cuman pelakunya Eliezer itu. Terus senjatanya, senjatanya Sambo lah buang jenderal-jenderal toh. Jenderal lo bu gendeng. Iku jual tanah berapa, jual sawah. Berapa sawah ya bu sok jadi jenderal bu. Polisi kan buat naik tingkat kan nyogok-nyogok terus lah bu. Nek gak naik tingkat kan gak iso. Ibarat kita mau sekolah S3 tuh kan. Kata Mbak Rida kalau sekolah S3 tuh jual satu Fortuner. Jual satu Pajero, iya bu. Mbak Rida kan bilang, aku kan belum dapat beasiswa. Ingat saya 2018 itu bilang, karena nyari beasiswa belum dapat, akhirnya harus jual Pajero Fortuner karena gitu seharga itu. Polisi kan juga gitu, buat naik tingkat kan mereka jual sawah gitu. Makanya polisi yang bawah-bawah itu kan mereka ya karena nggak punya duit bu, jadi makanya jadi polisi yang bawah-bawah itu, jadi ibtu-ibtu itu, karena nggak punya duit. Prof Indra, Prof Lisna terus itu profesor itu ya pakai duit toh bu mereka. Mereka biayanya apa sampai 2-2 apa S3 dah? Ya kan dulu bu, Mbak Rida kan barusan lulus S3 dia itu Budi Hari beasiswa lo ya Budi Hari ya Budi Budi Hari itu lulusan mana bu S3 nya? Unbrau kok keluar negeri bu Unbrau? Loh itu loh, apa programnya sekolahnya dia? Oh di Unbrau itu Brawijaya. Sandwich itu loh. Generasi sandwich. Sandwich oh double degree gitu S3 tapi bu ya. Luar negerinya di mana bu Budi Hari bu? Bu iki sandal ijo iki sandale sapa ya Bu Badowe Bu? Tak pake. Bu Sri Hasna. Oh alah, sejak kapan Bu Sri Hasna naruh sandal ijo? Iya bawa. Lah, saya tuh kan kemarin pakai sandal Bu Selen, turun dari mobil tuh sandal hitam sama sandal saya satunya ijo itu. Akhirnya pas saya di sini, saya balikin lagi. Lah, saya pas di sini saya lupa karena saya bawa motor, kemarin kan bawa mobil. Ya wes pinjem. Sandalnya Bu Sri saya enak juga ya. Empuk. Sandal saya itu kan trepes. Walah Budi Hari itu beasiswa ya Bu ya. Iya beasiswa dia. Bilang. Bareng Pak Gideon kan S3 nya Pak Gi kan. Pak Gi dulu. Tapi seingat saya tuh undang-undi kok mereka tuh bu S3 bu. Terus P3K nya juga undang-undi. Seingat saya lo ya, bareng pokoknya bareng oh, terus. Ya, di Bandung. Unir gak sih bu Pak Ki itu? Oh Pak Ki itu Bandung lah bu S2 nya. S1 nya UPN ya. Sama kayak ayah saya S2-nya juga Bandung. Kemarin saya ketemu Pak G, Bu, pas hari Jumat. Di ruang Pak Hero. Jadi di ruang Pak Hero ada Pak G, Bu Dwi, Bu Ani. Pak Hero. Ya Allah, Bu.
Enaknya Budi Hari luar negeri S3-nya. Kalau UNER itu programnya nggak ada, Bu ya. Kalau UNER nggak ada ya, makanya kan Mbak Rida, terus apa lagi Bu Tantina itu kan S3-nya nggak ono sing luar negeri, nggak ono sandwich. Ini kayak berapa bulan ini loh. Apa istilahnya? Sip, apa? Enak eh terus dibayari ya Bu. Lagi ini S3 sopo sing kate bayari nek gak golek. Ya pokoknya pokoknya orang itu Bu, intinya kalau mau naik tingkat itu harus punya duit Bu. Gitu. Dimanapun itu. Jadi ini nggak punya duit, yo nggak iso apa-apa, yo mandek stuck, ngono lho. Apa jare? Ya kayak saya Bu, nggak punya duit ya stuck Bu. Kalau ibu kan udah mau pensiun, kalau saya kan masih ini. Ya nggak tahu ya. Tapi yang saya heran tuh loh Bu, Sambo itu kan anak orang nggak punya ya katanya ya, kok bisa jadi jenderal ya? Judi palingnya. Menghalalkan secara cara buat buat naik tingkat kan orang-orang gitu kan gitu. Iya kan? Teman-temannya loh Bu, belum ada yang jenderal Bu. Maksudnya teman seangkatannya Sambo tuh belum ada yang jenderal. Karena dia ya itu judi nih. Padahal pada wong nggak mampu nih, maksudnya pada wong desa nggak mampu ngono loh. Tapi ya udah wes bejo kok. Menang-menang terus jadi ya. Sak karepe dhewe. Saya tahu soalnya dari itu Bu, kakak ipar saya yang bapaknya itu diceritain. Nek mau naik tingkat itu anu harus punya duit. Ya padha kayak gini ya Bu, jadi profesor ya harus duit-duit, nek gak duit-duit ya ini. Berarti Prof Indra itu ya soge ya Bu ya, mbak profesnya ya. Sama itu loh Bu yang Bapak senam itu loh, Ibu tahu nggak? Siapa Bu? Pak Juli, itu kan ya udah prof lah Bu, Pak Juli Santoso itu loh Bu. Ya Allah Bu, cuman setengahnya senamnya jadi prof loh Bu. Ya mirip Pak Rudi Janto nggak sih, itu mirip ya? Dulu ya, zaman direktorat ya mirip ya. Saya tuh dulu suka susah bedain, Pak Rudi Janto ini yang Pak Senam bukan ya gitu. Pas zaman beliau masih direktorat. Saya kan mirip sama Prof Juli. Tapi kok mirip? Itu ya Prof loh Bu. Padahal senengane mek senam ngono. Instruktur senam Prof Juli itu. Itu kan Prof Juli Santoso itu kan bareng Prof Yin sama Prof Risna kan Bu ya, berdua kan mereka. Pas pengukuhan, iya enggak sih Bu? 2018 itu loh Prof Risna sama Prof Juli Santoso. Kok hanya usah berdua. Saya mikir dulu gini Bu, pas 2018 itu Bu, kan jadi among tamu kan sama teman-teman saya dosen baru Bu. Saya mikir, oh ini suami istri gitu. Iya kan Bu, inget gak Bu? Bu Eri bareng kan? Prof Juli itu loh Bu. Sama Prof Risna. Saya mikir gini sama anak-anak tuh masih ada. Masih ada Mbak Foni, masih ada Helmina, masih ada Mbak Betty, Mbak Wilma, pokoknya kita masih bareng-bareng sama Egan. Masih satu angkatan gitu kan. Oh paling Prof. Juli ini suaminya Prof. Krisna, kok bareng pengukuhannya Profesor gitu gitu. Tiba. Hah?
Lah kan perkukuhannya bareng Bu, terus kan wajahnya rodok mirip gitu kan, saya kira tuh ya kali kan, saya kan masih dosen baru waktu itu Bu, 2018 itu waktu pengukuhan itu saya jadi among tamu, inget saya iya, saya jadi among tamu, jadi diajarin sama siapa ya dulu sama pokoknya kamu nanti di sini sama Bu Yanti, ibunya Nadia tuh loh Bu, pertanian temennya Bu Panges, pokoknya sama Bu Yanti tuh dikumpulin semua di Abu Sono, terus nanti apa Oriza jaga di pintu sini, jadi digambar di papan tulis itu kiri loka, pintu 1, 2, 3, 4, pintu utama, terus nanti saya yang dari sini ngikutin tamu di sini, terus apa Nadia di sini, Aning di sini, Foni di sini, Lukita di sini, gitu Bu. Zaman Prof Juli kayak gini, oh paling Prof Juli, kata siapa ya, kata Lukita, oh paling Prof Juli iki bojone anu Prof Trisna gitu. Kita gitu semua, kita ngira gitu. Loh, pengukuhannya bareng. Ternyata bukan ya. Terus kita gini, loh, itu kok jalan berdua bener kan? Pak Sutri, ternyata bukan. Pas bacain biodata kan, Prof Trisna, oh ternyata bukan. Tiba saya enggak ngerti. Tiba-tiba bukan.